Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil 'aziz Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Firman Allah yang bermaksud dalam surah Hud, Alif Lam Ra, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya kemudian diperincikan daripada sisi Tuhan yang maha bijaksana lagi maha teliti. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat muslimin muslimat, di mana dijelas kepada kita Alif Lam Ra. Ulama kita menyebut rata-ratanya Allahu a'lamu bimuradihi bizalik. Allah lebih mengetahui akan maksudnya dengan demikian itu. Ertinya Alif Lam Ra, hanya Allah yang lebih mengetahui. Walaupun ada ulama-ulama itu yang menafsirkan menurut kefahaman ilmu masing-masing. Alifnya apa, lamnya apa, ra-nya apa. Kemudian Allah sebut kitabun uhkimat ayatuhu. Kitab Al-Quran itu dijelaskan ayat-ayatnya. Dalam tafsir Al-Jalalain menyebut wa ajibin nuzum wa badi'il ma'ani. Sangat ajaib nuzum, peraturan ayat, susunan ayat. Sangat cantik, sangat menarik. Bahkan tokoh-tokoh ahli syair, ahli syair, pakar-pakar bahasa dalam bahasa Arab yang boleh mengalunkan syair masing-masing, merasakan kehebatan bahasa Al-Quran. Ada yang mengatakan ini syair, ini bukan syair, lebih dari itu, lebih hebat lagi. Bahasa nuzum, peraturan ayat yang sangat menarik, sangat yang cantik. Dan hari ini Al-Quran itu dilagukan. Maka ada lagu yang tersendiri Al-Quran itu. Bagi mereka yang belajar dalam bidang ilmu tarannum, melagukan Quran. Selain daripada ilmu qiraat, bacaan-bacaan tertentu menurut mereka yang pakar dalam bidang ilmu qiraat, ilmu qiraat yang menurut kepada para imam yang ahli dalam membacanya, maka melihat keajaiban bahasa yang sangat indah, sangat menarik. Bahkan orang yang bukan Islam, yang tak tahu Arab, tak tahu apa, dengar Al-Quran, menarik bunyinya, alunannya. Sehingga kita lihat masyarakat ajam, khusus di Malaysia ini, yang hafaz Al-Quran walau tidak faham maknanya boleh dihafaz. Surah Al-Fatihah, umat Islam baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, ayatul kursi, kita boleh baca rata-ratanya insya-Allah. Walau tak faham, kata-kata ramai yang tak faham, tak apa, boleh dibaca. Ni indah bahasa Al-Quran.
boleh dihafaz, dibaca dan dijadikan fadilat bacaan. Satu ayat, satu huruf, 10 pahala. Nabi tak kata alif lam mim satu huruf, alim satu, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 10 kali 3, 30 pahala kalau nak kumpul pahala. Kemudian dalam tafsir Al-Jalal menyebut wabadi'il ma'ani, makna-makna yang tiada bandingan. Badi'a, tiada bandingan, hebat secara maknanya. Secara maknanya, bahkan orang yang ahli bahasa meletakkan bahasa Al-Quran, bahasa yang sangat hebat, bahasa ilmu hari ni. Segala ilmu ada dalam Al-Quran. Summa fussilat, kemudian Allah sebut, kemudian diperincikan, diletakkan satu persatu. Dalam tafsir menyebut, tafsir Al-Jalalain, tafsir yang ringkas, kalau panjang Ibnu Katsir lain-lain, buyinat bil ahkami wal qasas wal mawa'id, dijelaskan hukum ahkam, kisah-kisah, nasihat, pengajaran. Mana hukum ahkamnya? Antara dalam surah An-Nur banyak tentang hukum ahkam. Surah Al-Ma'idah, Al-Baqarah ada, An-Nisa ada, lain-lain. Wal-Qasas, terkandung kisah-kisah yang Allah Ta'ala ceritakan. Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Yaakob, Nabi Sulaiman, lain-lain. Surah yang mengandungi kisah-kisah antaranya surah Al-A'raf. Surah Al-Baqarah ada juga, Al-Baqarah, surah Al-A'raf, surah Ash-Shu'ara, surah Hud, surah Al-Qasas, surah Al-Anbiya, ni terkandung surah-surah, surah terkandung kisah-kisah. Surah Al-Kahfi ini banyak terkandung kisah-kisah yang tersendiri untuk kita ambil pengajaran, ambil iktibar. Wal mawa'id, dan juga ada nasihat-nasihat pengajaran kepada golongan beriman, kepada golongan yang kufur, kepada golongan munafik, kepada golongan ahli syirik, kepada macam-macam nasihat pengajaran tentang syurga, tentang neraka dan sebagainya. Min ladun hakimin khabir, daripada sisi Tuhan yang maha bijaksana lagi maha teliti. Maka hadirin hadirat muslimin muslimat, untuk sesi ini sesi lebih kepada soal jawab dan kesimpulan. Soal jawab, saya bukan orang yang alim, bukan yang alim, tidak, tak pandai mana, tapi apa yang boleh saya kongsi, boleh saya jawab, saya jawab. Tak boleh, wallahu a'lam, mudah saya, jadi saya buka kepada hadirin hadirat sekiranya ada persoalan. Ada tak sebelah muslimin muslimat ada persoalan apa-apa? Kalau tak ada ni, faham betul dah ni. Al-jilul Quran ni, generasi Quran, insya-Allah. Ha, insya-Allah. Jelas eh? Rasa tak ada apa yang nak dipertanyakan lah. Ni buka umum aja ni, macam ni. Saya pun senang. Apa soalan tak ada? Simpul baliklah, kenyang pun sudah, tak jadi masalah. Cuma tadi ada seorang, ada hadirin jumpa saya, dia tanya tentang ramai para asatizah, para guru atau mana-mana maklumat yang kita dapat ya, berkait tentang makrifatullah, kenal Allah. Cuma agak keliru, kenal Allah ni macam mana kenal Allah ya? Kenal Allah ni kita al-maklum lah. Jalan kepada kenal Allah itu jalannya Al-Quran lah. Cuma kali ni apa, hari ni ulama kita dengan metodologi ilmu cara nak kenal Allah. Hari ni kita belajar sifat 20 kan.
kenal Allah sifat 20. Jadi kita belajar sifat 20 tu nak kenal Allah. Wujud, kidam, bakok, mukhalafatuhu lil hawadithi. Kalau anak saya tu umur 5 nak masuk 6 lah. Masuk 6 tahun. Sifat 20 ni berlagu lah dia. Dia ada lagunya zaman ni lah. Peringkat anak 6 tahun. Kita dulu lambat. Saya lambat lah. Sekolah agama baru belajar sifat 20. Dah berapa tahun lah? 7-8 tahun begitu. Hari ni anak saya umur masuk 5 tahun. 5 tahun saja dah hafaz sifat 20. Tujuan sifat 20 tu ulama kita dalam mazhab Al-Asy'ariyah dan mazhab Al-Maturidiyah, tujuannya nak kenal Allah. Maka kenal Allah dengan metodologi yang ulama kita buat sifat 20 lah. Termasuk juga nak kenal Allah tadi berkait dengan dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli yang logik, logik akal. Logik akal ni salah satu kita belajar sifat 20. Diletakkan wajib diketahui 20 sifat. Maka diterang satu-satunya. Ada dari sudut dalil aklinya. Salah satu kita kata apa? Apa bukti Allah Ta'ala itu ada? Ni soalan. Jawapan dia wujud. Pertama tu wujud. Jawapannya wujud. Allah ada. Apa bukti Allah itu ada? Saya tengok dulu ada orang viral-viral lah. Tak tahu betul ke tak ni viral. Tapi kita boleh ambil istifadah daripada apa yang orang sampaikan. Kertas soalan untuk anak-anak kita belajar. Ditanya apa dalil wujud Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada tu apa dalilnya? Dalil ni apa buktinya Allah Ta'ala ada? Dia nak jawapan dari sudut dalil akli, dalil fikir, logik. Maka ada yang jawab, dia tulis tempat kosong tu, dia kata wujudnya alam ini. Dan kitab Tauhid kita belajar sekolah agama bab sifat 20 tu lah, wujud alam ini. Jawapannya betul lah, ikut skema betul. Tapi ada pelajar ni dia fikir cara luar daripada konteks agaknya. Peristiwa tragedi apa baru ni, MH370. Apa bukti wujud Allah Ta'ala? Dia tulis tragedi MH370. Betul tak jawapan dia? Datang cikgu dia pergi pangkah, tak ikut skema jawapan. Sebenarnya bagi mereka yang memahami apa bukti wujud Allah Ta'ala, melihat kepada kekuasaan Allah. Salah satunya kekuasaan yang kita tengok ni. Angin, ada angin. Tapi mana angin? Tak nampak. Tapi wujud tak angin? Wujud. Saya baca dalam kitab Allah Jalla Jalalah yang dikarang oleh Al-Imam Syed Hawa. Beritahu di mana di peringkat ibtidai, peringkat sekolah rendah lah, ada cikgu yang berpemikiran agak liberal, ambil daripada barat, di Mesir lama lah, lama pun zaman baharu juga. Lalu cuba nak mendatangkan kekeliruan kepada anak-anak ni. Dia cikgu tapi pemikirannya tu risau. Kita baik guru, baik siapa pun, pensyarah, baik siapa, pastikan fahamannya tu fahaman yang betul dengan Islam. Fahamannya betul ahli sunnah wal jamaah. Kita nak yang macam tu. Kita tak nak fahaman yang lain jadi menyimpang. Maka dia tanya, Allah Ta'ala wujud atau tidak? Dia buat persoalan Allah Ta'ala wujud atau tidak. Tapi dia bawa dari sudut yang lain untuk datangkan kekeliruan. Dia tanya, pertama dia tanya anak murid. Anak murid sekalian, nampak tak papan tulis kat depan? Anak murid jawab, nampak. Papan tulis ada tak? Anak murid kata ada. Menunjukkan papan tulis ada. Meja ada tak? Nampak meja tak? Nampak. Meja ada tak? Ada. Satu-satu. Nampak kerusi tak? Nampak. Kerusi ada tak? Ada.
Tanya punya tanya, akhirnya ditanya, nampak Allah tidak? Anak murid jawab, tak nampak. Lalu disambung, bermakna Allah Ta'ala tidak ada. Etis. Dia etis lagi, bukan sekadar liberal ni, etis. Tak percaya Tuhan. Lalu bangun seorang anak murid yang tauhidnya dengan kefahaman. Kawan-kawan semua, nampak tak otak cikgu? Tak nampak, mana cikgu tak ada otak. Ha, ini dia, ini konteks dalil, dalil akli. Kita tengok ha, dengan alam, maka kita tahu Allah Ta'ala wujud. Ha, dalil naklinya nas lah, Quran. Quran, hadis itu. Dalil yang nas yang diberitahu secara riwayah betul. Ha, contoh, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia Allah Tuhan yang Maha Esa. Ha, maknanya bila Quran beritahu Allah ada, adalah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan melainkan dia, Tuhan yang Maha hidup lagi Maha berdiri dengan sendirinya. Ini dalil, dalil naqli. Maka kenal Allah Azza wa Jal dengan konteks metodologi dalil naqli, dalil akli. Dan juga kita mengenal Allah melihat kepada kekuasaan alam. Maka kata ulama kita, awaluddin ma'rifatullah. Awal ilmu agama itu kenal Allah Ta'ala, wajib. Kenal Allah ni wajib. Maka kenal Allah ni nak digambarkan macam mana, maklumat yang macam mana. Kita tengok diri kita. Ulama sebut, man arafa nafsahu faqad arafallah. Barang siapa lihat dirinya, nescaya dia, barang siapa kenal dirinya, nescaya dia kenal Allah. Maka Allah ni kita tak nampak, tapi wujud Allah, kekuasaan Allah semua ni atas individu-individu tertentu. Kerana ilmu tauhid mengesakan Allah ini dua. Satu, tauhid berbentuk hujah. Kita belajar metodologi, kepahaman apa yang ulama kita terangkan. Yang kedua, tauhid makrifah. Tauhid makrifah ni kita nak kenal Allah dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, macam ayat Quran yang sebut, yang kita sebut tadi. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjuanglah kamu pada jalan Allah itu dengan sebenar-benar perjuangan. Maknanya dalam kehidupan kamu ni, macam mana kamu nak rasa kenal Allah? Ini atas diri masing-masing. Pengalaman masing-masing, hidup masing-masing. Kadang kita, saya hari ni berada di sini, seolah-olah kita merasakan itu bukan semua usaha kita, melainkan Allah Ta'ala yang meletakkan kita hari ni ada di sini. Itu bukti kita kenal Allah. Makin kita belajar, makin kita kenal Allah Azza wa Jal. Ini maksud tauhid makrifah yang mesti kita kena adalah. Sebab tu ilmu tauhid, ilmu fiqah, ilmu tasawuf menjadi kewajipan kita secara fardu ain kita belajar. Dan kemudian dijelas kepada kita berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqqo wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirum minhum fasiqun. Belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman supaya khusyuk hati mereka untuk mengingati Allah dan mematuhi peringatan dan pengajaran kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka, setelah orang-orang itu melalui masa yang lanjut, yang lama. Maka hati mereka jadi keras dan kebanyakan mereka dalam keadaan fasik, berdosa. Maknanya kita hari ini, sebagai kesimpulan yang saya nak bawa, belum sampaikah bagi orang-orang yang beriman, bagi kita untuk khusyuk hati-hati mereka untuk mengingati Allah dan
untuk kita menerima apa yang Allah Ta'ala turunkan kebenaran itu, supaya kita patuh tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Belum sampaikah ini persoalan hari ini, macam ahli kitab masa yang lama kita ada peringkat kita, dari kanak-kanak masuk umur balik. Dalam Islam ni mudah, bila masuk balik saja kewajipan dia mukallaf, wajib. Bila masuk balik saja dalam Islam, bila dia balik, tak kira umur 18 tahun, dia balik, dia ada hak dalam Islam nak masuk Islam. Kalau dia lahir daripada bukan Islam, bukan Islam, tetapi bila dia umur balik, dia nak menentukan agama dia sendiri dalam Islam, itu hak dia. Walaupun ikut undang-undang 18 tahun, tapi kalau ikut Islam, umur balik. Ini perlu kita faham betul. Umur kita dari kanak-kanak, dewasa, sampai ketua. Adakah dalam tempoh itu kita tak sedar-sedar? Tak sedar-sedar. Alhamdulillah yang hadir hari ini termasuk yang sedar. Yang tak hadir pun kita husnuzan. Mudah-mudahan. Kesibukan masa macam-macam. Tapi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang sentiasa diingatkan. Jadi saya rasa cukuplah untuk pagi ini. Aku li qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sama-sama kita berdoa, kita mengambil keberkatan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fa'thikillahumma rabitataha wa ajimuddaha wa hdiya subulaha wa mul'aha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaika wa ahya bima'rifatik wa midal syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasan وفي الآخرة سنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سكان وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.